Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast tribuntangerang.com nih. Hari ini tim kami sedang berada di kantor KPUD Kabupaten Tangerang bersama sang ketua nih, Bapak Ali Jainal Abidin. Assalamualaikum, ketua. Waalaikumsalam, Bang. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Ketua, tahun 2022 ini tinggal menghitung hari lagi, memasuki tahun 2023. Ini banyak yang bilang ini tahun politik, ketua, nih 2023. Bagaimana suasana kebatinan Kabupaten Tangerang nih dalam menghadapi tahun politik? Nah, siap, baik. Makasih. Pertama kami ucapkan selamat datang di KPUD Tangerang. Nah, terkait dengan persiapan pemilu di tahun 2024 mendatang, KPU Kabupaten Tangerang di 2022 ini sudah banyak melakukan beberapa aktivitas yang alhamdulillah sudah bisa kita lalui dengan baik. Salah satunya yaitu proses verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu, dan juga kemudian kami juga sudah menyelesaikan pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan, dan kami juga sekarang sedang membuka untuk pendaftaran badan ad hoc di tingkat desa kelurahan atau PPS. Sejauh ini alhamdulillah KPUN Tangerang kami tidak banyak kendala yang berarti dan bisa kita lalui di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke tahun 2023 dan juga nanti ke tahun 2024 pelaksanaan pemilunya. Gitu, Bang. Oke, siap. Di KPU RI juga beberapa tahapan udah dimulai ya. Yang terakhir kemarin kan terkait ini penetapan peserta dan nomor urut nih. Ya. Parpol juga. Ini bagaimana nih di Kabupaten Tangerang sendiri sosialisasinya nih dari tahapan-tahapan seperti ini? Nah, memang betul ya, KPU RI sudah menetapkan pada tanggal 14 Desember tahun 2020 kemarin partai politik peserta pemilu, di mana ada 17 partai politik tingkat nasional, kemudian juga ada 6 partai politik tingkat lokal Aceh. Nah, KPU Kabupaten Tangerang tentu sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota punya kewajiban juga untuk bisa memberikan informasi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh peserta pemilu partai politik di tahun 2024. Nah, upaya yang sudah kami lakukan tentu terkait dengan partai politik ini, kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun juga melalui media-media yang kami miliki. Okay. Kami alhamdulillah ada juga media-media sosial, ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, mengundang masyarakat, sosialisasi secara langsung tatap muka itu juga sudah kami sampaikan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tangerang, warga Kabupaten Tangerang ini sudah bisa mengetahui siapa saja peserta pemilu untuk tahun 2024 mendatang. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Ketua. Yang menarik ini KPU juga punya maskot tersendiri nih. Ini bagaimana nih untuk sosialisasinya di Kabupaten Tangerang? Nah, terkait maskot juga sama, KPU RI juga sudah menetapkan ada si Sura dan si Sulu. Nah, suara rakyat dan suara pemilu yang ini juga tentu KPU punya kewajiban juga untuk mensosialisasikan maskot pemilu tahun 2024. Sama pada prinsipnya kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat semua kebijakan yang sudah diambil oleh KPU RI, termasuk di dalamnya adalah maskot itu sendiri. Nah, kami memiliki banyak media. Oke. Nah, baik itu kemudian media sosial lah yang memang sekarang sedang digandrungi, baik itu kemudian Facebook, Twitter, kemudian juga Instagram, yang kami dalam setiap momen ya itu pasti yang namanya si Sura dan si Sulu itu kita cantumkan. Okay. Nah, termasuk juga kalau kita membuat kegiatan membuat spanduk, backdrop, termasuk juga alat-alat peraga sosialisasi lainnya, itu logo KPU maskot pemilu 2024 wajib hukumnya untuk kemudian kita tuangkan atau kita simpan, taruh gitu ya di media-media memang yang kita buat. Termasuk kami kalau melaksanakan kegiatan menyampaikan materi seumpama di slide-slide penyuluhan dan sebagainya, itu juga pasti akan kami sampaikan bagian daripada sosialisasi kami kepada masyarakat, khususnya salah satunya itu terkait dengan maskot KPU atau maskot penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Oke, siap. Ini makin seru, kita lebih mendalam lagi nih. Kita lebih ke lokal nih.
apa bedanya nih pemilu yang kemarin sama yang 2024 ini dari dapil dan alokasi kursi di DPRD? Ya memang ada yang berbeda nih terkait dengan terutama alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Di pemilu tahun 2019, alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Tangerang itu 50 kursi. Nah, di ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa daerah atau kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 3 juta, maka itu memiliki atau memperoleh kursi untuk anggota DPRD-nya sebanyak 55 kursi. Nah, Kabupaten Tangerang berdasarkan data yang diterima oleh KPU RI melalui Kemendagri, data penduduk Kabupaten Tangerang itu sudah di atas 3 juta, kurang lebih sekitar 3.216.000. Okay. Ya, sehingga dengan demikian alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Tangerang untuk pemilu tahun 2024 itu bertambah dari semula 50 kursi menjadi 55 kursi. Nah, ada penambahan 5 kursi lah ya untuk anggota DPRD Kabupaten Tangerang di pemilu 2024. Nah, yang kedua terkait dengan dapil, memang ada sebagian yang memperkirakan ini akan ada penambahan dapil karena dengan penambahan karena kursinya kan bertambah. Memang dalam satu sisi di dalam proses penyusunan dapil itu diatur dalam Undang-Undang 7 2017 kursi apa namanya setiap dapil itu kursinya minimal 3 maksimal 12. Nah, tetapi kami KPU Kabupaten Tangerang sudah melakukan pemetaan terhadap dapil dari penambahan kursi yang semula 50 menjadi 55 kursi. Ternyata setelah kami lakukan pemetaan dapil, karena memang dalam proses penyusunan dapil ini kan tidak bisa sembarangan, Bang. Ada prinsip-prinsip yang mengikat bagi KPU untuk melakukan proses penataan dapil. Ada 7 prinsip. Nah, ketika kami lakukan pemetaan dapil, ternyata masih memungkinkan dapil yang pemilu sebelumnya itu digunakan. Karena penambahan kursi itu tidak terkonsentrasi di salah satu dapil, melainkan ini menyebar ke hampir seluruh dapil yang ada di Kabupaten Tangerang. Sehingga kami kemudian memutuskan untuk dapil kita menggunakan dapil yang sama. Ada 6 dapil. 6 dapil tetap ya. Tetap 6 dapil. Okay. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, 4, 5, 6. Dapil 1 itu meliputi Kecamatan Balaraja, Jayanti, Cisoka, Solear, Jambe dan Tiga Raksa. Yang semula 2019 itu 9 kursi, sekarang bertambah menjadi 10 kursi untuk pemilu 2024. Nah, dapil 2 itu meliputi Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, Mauk, kemudian Kemiri dan Sukadiri. Itu yang semula alokasi kursinya 2019 itu 8 kursi, sekarang menjadi 9 kursi. Oh, ada penambahan 1 kursi. Iya. Nah, kemudian di dapil 3 itu ada Sepatan, Sepatan Timur, Paku Haji, Teluk Naga dengan Kosambi, itu semula 9 kursi sekarang menjadi 10 kursi. Nah, kemudian di dapil 4-nya ada Sindang Jaya, Rajeg sama dan Pasar Kemis yang semula 8 kursi sekarang menjadi 9 kursi. Dan kemudian di dapil 5 Cikupa, Curug Panongan yang semula 8 kursi menjadi 9 kursi. Nah, untuk dapil 6 memang ini tetap yang meliputi Legok, Pagedangan, Cisauk, Kelapa 2 yang semula 8 kursi tetap menjadi 8 kursi. Artinya dapil yang sudah kita sampaikan kepada KPU RI melalui KPU provinsi itu dapilnya sama sejumlah 6 persis seperti pemilu tahun sebelumnya tahun 2019, termasuk juga masing-masing kecamatan dalam setiap dapil. Nah, sedangkan alokasi kursinya penambahan 5 itu tersebar di dapil 1 menambah 1 kursi, dapil 2 1 kursi, dapil 3 1 kursi, dapil 4 1 kursi, dapil 5 1 kursi. Nah, dapil 6 yang memang tetap. Jadi semula 8 2019, 2024 juga tetap 8. Sehingga kami KPU Kabupaten Tangerang tidak lagi menambah dapil, tetapi menggunakan dapil yang sudah ada, ya, alokasi kursinya kemudian ternyata tersebar di hampir merata di seluruh dapil minus dapil 6. Kecuali Tangerang Tengah itu tuh tadi ya. Ya, yang Kelapa 2, Cisauk itu tidak bertambah. Iya, oke. Makin menarik ketua. Kalau caleg sendiri pendaftaran mulai kapan tahapannya? Nah, kalau untuk calon anggota legislatif ini akan dimulai dari mulai tanggal 24 April 2023 ya, tahun depan. Nah, ini di prosesnya tentu kan dimulai dari penjaringan di tingkat partai politik.
ya. Ya banyak partai politik yang informasinya sudah memulai lah ya, merekrut caleg. Tetapi untuk pendaftaran ke KPU itu dimulai dari tanggal 24 April. Kemudian secara bertahap kemudian nanti akan ditetapkan namanya DCS. Kemudian baru nanti penetapan DCT itu di tanggal 25 November tahun 2023. Jadi masih ada waktu lah partai politik untuk kemudian bisa menyusun, karena tahapan pendaftaran calon anggota legislatif baru akan dibuka di tanggal 24 April tahun 2023. Oke. Ketua, ini saya juga kan orang Tangerang. Tangerang ini luas, apalagi kabupaten. Betul. 29 kecamatan gitu kan. Dengan nyaris penduduk tadi 4 juta ya, itu 3,2. 3,2 ya. Ini bagaimana nih jurus dari KPU nih, sosialisasi apa inovasi kreativitas KPU ini pasti digali nih. Betul, betul. Buat merangsang ini para ini kan masyarakat nih. Gimana gitu? Betul. Ya, memang Kabupaten Tangerang ini adalah penduduk terpadat seprovinsi Banten. Yeah. Jumlah pemilihnya pun terbanyak seprovinsi Banten. Berapa angkanya? 2 juta 2,1 juta lebih lah. Untuk DPT, DPT daftar pemilih. Karena kalau DPT kan beda dengan penduduk DPT itu yang usianya 17 tahun ke atas. Nah, 2 juta lebih. Nah, jumlah TPS kita untuk pemilu 2019 kemarin aja sudah mencapai 9.010 TPS. Nah, itu udah paling banyak. Nah, otomatis kemudian dengan banyaknya apa namanya jumlah penduduk dan pemilih di Kabupaten Tangerang, maka ini menjadi tantangan tersendiri memang bagi KPU Kabupaten Tangerang, terutama dalam menyampaikan informasi kepemiluan. Nah, maka kemudian ya KPU harus punya terobosan-terobosan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Salah satu memang yang kami gencar, yang sudah kami lakukan dari di awal tahapan ini adalah kegiatan Gustu School dan juga kegiatan Gustu Kampus. Kami sudah menyisir hampir di seluruh kecamatan, ya walaupun belum ke semua sekolah, minimal di satu kecamatan kami sudah mendatangi sekolah-sekolah untuk kami informasikan tahapan penyelenggaraan pemilu ini kepada pemilih pemula. Kenapa kami targetnya salah satunya pemilih pemula? Karena ini kan cikal bakal, ini mereka baru yang pertama kali, sehingga kami harus dari awal memberikan informasi, edukasi terkait dengan pemilu di 2024. Yang kedua, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tangerang. Ada 10 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tangerang yang sudah melakukan MOU dengan kami, ya, perjanjian kerjasama, yang salah satunya memang kami juga ingin menyampaikan, ingin memberikan informasi dan sosialisasi kepada Stipas Akademika, salah satunya ke mahasiswanya. Ini sudah kami lakukan, sudah kami lakukan dengan kami namakan namanya Gustu Kampus. Nah, ini sudah kami datangi 10 kampus yang sudah melakukan PKS, karena dalam data nama L Dikti kalau nggak salah ya, itu ada Dikti, ya. Itu ada sekitar 10 kampus di Kabupaten Tangerang yang sudah kami lakukan kerjasama. Nah, yang selanjutnya juga kami melakukan kegiatan-kegiatan dengan komunitas, dengan masyarakat. Kami sudah datang ke berbagai komunitas masyarakat, komunitas warga, kelompok-kelompok organisasi, kelompok kemasyarakatan, ya. Yang ini dalam rangka ingin menyampaikan informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilu di 2024. Termasuk juga kami gencar melakukan sosialisasi di media sosial yang kami miliki, dengan harapan masyarakat dan warga Kabupaten Tangerang memang bisa mengetahui informasi penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Siap, oke. Sebelum kita akhiri diskusi ini, tim Tribun Tangerang ini punya kuis nih, mau bagi-bagi hadiah. Tapi pertanyaan dari ketua, silakan ketua, pertanyaannya. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan yang ini saya sampaikan. Yang pertama, kapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pileg Pilpres di tahun 2024? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang untuk pemilu tahun 2024? Mungkin itu dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jalan-jalan ke kebun pisang, jangan lupa mampir ke sawah. Obrolan ini tidak sekedar bincang-bincang, kami sudah siapkan sejumlah hadiah. Oke Sobat Tribun Tangerang, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Ketua KPU Kabupaten Tangerang. Seperti yang tadi dikatakan Ketua KPU Kabupaten Tangerang, kami mengajak pemirsa untuk ikut menjawab kuisnya. Apa pertanyaannya? Oke, simak baik-baik ya. Pertanyaan pertama, kapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di pemilu 2024?
Pertanyaan kedua, berapa jumlah alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang di pemilu 2024? Bagaimana cara jawabnya? Gampang kok. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dalam 4 hari ke depan, jawaban yang benar akan kami undi. Dan akan ada 4 orang pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah menarik dari kami. Oke, terima kasih banyak waktunya, Ketua. Siap, terima kasih. Diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!